Oke, kita pasang untuk piston. Untuk piston, untuk piston dulu ya, untuk piston maksud saya, untuk piston shooter MX series ya. Kita akan unboxing, wis unboxing juga. Sekarang kita akan pasang untuk menyaring piston shooter MX series ya, di hasil silinder. Pennya, ini kancingnya ribet pak, kalau Yamaha itu pakingnya satu-satu kampret. Dan ini kok nggak bisa dibuka. Oh, ada kertasnya. Susah amat sih ya. Oke, sip. Oes, Yamaha Indonesia. Aduh, tangan gua sedikit pegal-pegal nih boy, nggak tahu kenapa. Oke, kita kelompokkan ini untuk ring olinya. Ini ring olinya tipis. Ini ring kompresi 2, ini ring kompresi 1. Ini untuk ring oli besar ya. Ini kita teliti dulu pistonnya apakah ada yang cacat ataukah tidak ya. Karena kalau seumpama tidak ada yang cacat, kita langsung saja pemasangannya. Akan tetapi kalau semua terjadi kecacatan pada piston ini, kita akan ganti dengan yang baru lagi. Ini juga piston baru boy ya, tapi kan biasanya kan produk gagal gitu, atau mungkin kebarat, atau mungkin yang lain-lainnya juga, itu bisa saja. Oke, ini bagian atas dari piston Jupiter MX ya boy. Oke, kita akan kasih di sini versi silang untuk pemasangan ring piston itu sendiri. Ini kita tentukan di mana in dan outnya, di sini in dan X ya. Di sini kita pasang aja X. Karena ini untuk tandanya berarti tanda anak ke exhaust manifold, sedangkan ini bagian intake manifold. Oke, sahabat bisa melihat di sini ada segitiga berarti arah panah ke bawah, berarti bagian exhaust manifold. Kemudian kita akan mengasihkan ring oli yang pertama di sini. Ini kita ring oli besar di sini. Oli besar OB. Nah, kemudian kita silang seperti ini. OB ini untuk ring oli kecil ya. Ini oli kecil, oli kecil OK. Ini juga untuk ring oli kecil. Kemudian ini untuk kompresi 2 nya mana? Ini untuk kompresi 2, K2, ini K1. Oke, seperti ini ya boy. Udah jelas. Kita akan memasangnya. Pertama kita memasang ring olinya dulu pada bagian sini, ring oli besar. Tuh kan sambungannya yang huruf W itu. Kemudian kita susul dengan ring oli yang kecil. Ini ring oli yang kecil. Ring oli kecil itu sih terserah. Oke. Sip. Ini sambungannya kita geser sedikit saja. Set. Dan untuk ring oli kecil 2 kita taruh di sini ya.
Nah, lo set mantep tuh kan, udah langsung di sini dia nentuk ring kompresi 1, ring kompresi 2. Ini untuk tanda T di sebelah atas, iring kompresi 2, kompresi 2 di sini ya. Kompresi 2. Yes. Sangat mengerikan. Oke, sip. Nah, kayak aman sambungannya di sini, boy. Tuh. A2, kemudian kompresi satunya di sini. Ini ada huruf T juga. Nah, itu di bagian atas ya, seperti ini. Kita geser. Nah, seperti ini. Untuk pemasangannya pas banget. Dalam.